samyang ayam pedas. Samyang pedas ayam pedas. Oke teman-teman, kita mau makan samyang di sini di jembatan tua ini yang penuh dengan kenangan dan suka dan duka. Jembatan yang sudah berumur ratusan ribu tahun. Oke, sebelum kita makan mie yang lumayan pedas dan agak-agak sehat, sebaiknya kita makan dulu ini salad buah cimoy alias buah cimol, dalam bahasa Sasak itu artinya jewat. Oke, ini ada salad buah versi jumbo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pedisnya. Ini salad buah terbuat dari buah 100% buah alami asli dari Hong Kong. Ada buah jeli. Ada buah semuanya. Oke kawan-kawan, alangkah baiknya langsung saja kita makan. Tapi lebih baik lagi kalau kita makan pakai tangan, karena pakai tangan itu adalah adat istiadat dari nenek moyang kita. Saya tidak ingin mengecewakan nenek moyang kita semua. Oke, langsung saja kita makan, jangan berlama-lama. Cus, tap dulu. Oke kawan, kita makan ketempoknya. Oke, kita makan, kita coba mie samyangnya yang gede-gede, ada sekutu gede. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mie nya, mie samyang ayam pedas. Ternyata mie nya itu sangat kenyal-kenyal empuk, mokoh-mokoh. Kita coba pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Makin enak pakai nasi, tapi lebih enak pakai hatimu. Gajah. Sariawan saya yang sakit. Mantul. Aduhai mie samyang, kenapa kau sangat enak sekali. Oke, kita cocol pakai nasi. Kita cocol pakai nasi. Ulang lagi, kita cocol pakai nasi. Sama kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata samyang itu lumayan pedes ya. Pedesan yang ini daripada yang pop mie itu. Kawan-kawan, kameramen kita tidak bisa menahan air ludahnya.
Mantap. Pedes, 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 manis. Pakai nasi. Wow. Kita habisin karena ini lumayan pedas, karena saya hobi pedas jadinya saya habisin. Ingat kawan-kawan, mie sama nasi itu dua kombinasi yang sangat sehat, makanan yang sangat banyak gizi dan vitamin. Stop kamu. Lanjut. Ampun. Stop. Ampun lanjut. Enggak main gue. Tahan keji perjuangannya. Wah. Langkah lebih bagusnya kalau kita pakai sendok supaya tangan kita tidak kotor. Udah kotor, guys. Dan sisakan sama daunnya. Dan sisakan satu bawet pun, Bang. Kita habisin sama daun kelapanya. Pisang. Daun pohon. Oke. Cukup. Tangan saya beak. Bahasa Lombok. Tengahnya itu kuning. Thank you.